Bola Sepak Sukan SEA 2019, Filipina nyata menggunakan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri apabila menundukkan skuad bawah 22 tahun negara 1-0 sekaligus menyaksikan kekalahan pertama bagi Malaysia. Ketua pasukan The Auscals, Stephen Schroeck, muncul wira apabila membuat jaringan dari sepakan sudut gagal ditangkap kemas Muhammad Haziq Nazli. Awal babak pertama di Stadium Rizal Memorial Manila, Harimau Muda dilihat gagal menemui rentak permainan yang berlangsung di atas padang tiruan. Filipina yang dibimbing jurulatih Goran Milojevic Radojevic yang lebih banyak menguasai bola dan seringkali melancarkan beberapa serangan berbahaya ke gawang Malaysia. Melepasi minit ke-30, pasukan kendalian Dato' Ong Kim Sui kembali bangkit menguasai perlawanan untuk menguji penjaga gol tuan rumah Anthony Pintus dengan dua percubaan tepat, namun gagal menemui sebarang gol. Bersambung babak kedua, jentera serangan negara terus buntu untuk menembusi pertahanan Filipina. Sebaliknya, ketua pasukan Filipina Stephen Schroeck menghukum Malaysia dengan gol tunggal pada minit ke-72. Kekalahan menjadikan Harimau Muda terpaksa menggalas tugas berat untuk mara kepusingan seterusnya. Manakala di kem Filipina, menang ke atas Malaysia membolehkan mereka menghidupkan kembali peluang ke separuh akhir selepas kadar seri 1-1 dengan Kemboja dan tewas di tangan Myanmar sebelum ini.